Kita tuh sebetulnya nggak ngebut loh mas ya, tapi ya kita kerjakan. Kalau ngebut nanti kesannya kita terburu-buru, nggak. ASN Pak di bulan September nanti gimana Pak? Ya kan tadi saya sebutkan untuk apartemen ASN itu ada 47 ya. Nah sementara digunakan dulu untuk para petugas upacara nih di bulan Agustus. Nah nanti baru September akan digunakan oleh untuk para ASN. ASN ya Pak. Bertahap ya datangnya. Tapi kalau untuk progres pembangunan kantor kementerian juga dikebut di bulan? Ya kalau kantor kementerian seperti yang saya sampaikan, sekarang kita nanti sharing office dulu. Jadi kantor Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4. Nah itu nanti digunakan menjadi kantor bersama mas. Kantor bersama dulu kantor ya bersama Pak? Dulu. Kalau untuk infrastruktur atau fasilitas yang dikebut dalam pemindahan IKN ini Pak? Apa saja Pak selain pasokan air dan listrik? Yang saja? Utama itu. Utama. Ya. Kita tuh sebetulnya nggak ngebut loh mas ya. Tapi ya kita kerjakan. Kalau ngebut nanti kesannya kita ini terburu-buru. Nggak. Kita bekerja secara sistem, berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana. Tidak ada yang dipaksakan. Berarti infrastrukturnya juga nanti akan dirasakan oleh para ASN. Oh iya dong. Iya. Iya. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.